Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Semoga Anda dan keluarga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin insyaallah. Nah, di video kali ini saya akan membacakan salah satu pertanyaan dari saudara kita dan akan saya bacakan ya. Mbak Lestari, semalam saya bermimpi bertemu dengan orang yang saya suka. Padahal saya enggak memikirkan dia sama sekali. Apa ada arti tertentu ketika tiba-tiba kita mimpi bertemu orang yang kita suka? Nah, oke, okay, baik, kita bahas di sini ya. Mungkin kebanyakan orang pernah mengalaminya. Arti mimpi bertemu orang yang kita suka. Pertama, saya mau tanya dulu nih. Anda memimpikan orang tersebut baru kali ini atau sudah kesekian kalinya? Nah, misalkan Anda baru sekali ini saja memimpikan orang tersebut, kemungkinan besar tandanya Anda sebenarnya sedang rindu pada orang tersebut. Dan alam bawah sadar Anda merespon dengan munculnya mimpi Anda bertemu orang itu. Kemungkinan lain, kalau di dalam Islam sendiri, bisa jadi itu mimpi yang berdasar dari godaan syaitan. Nah, untuk mengatasinya, setelah Anda bangun, Anda langsung beristighfar. Dan kalau masih tengah malam, Anda bisa langsung sholat tahajud. Minta sama Allah agar dijaga hati Anda dan terhindar dari segala perbuatan yang mendekati jinah. Nah, gimana kalau Anda memimpikan seseorang yang disukai berulang-ulang kali? Anda sampai heran nih, kok saya mimpiin dia terus ya? Apa ada tanda tertentu yang ingin Allah tunjukkan? Nah, sebenarnya ketika kita memimpikan seseorang berkali-kali, mungkin saja kita punya urusan yang belum tuntas dengannya. Misalnya, kita belum move on dan masih mendendam perasaan benci pada mantan kekasih. Akibatnya, hati kita merasa kalau kita belum sepenuhnya ikhlas, masih ada urusan yang belum tuntas. Saran saya, segera temui orang tersebut dan selesaikan urusanmu dengan dia, begitu. Baik, itu dia arti mimpi bertemu orang yang disukai menurut Islam dan dari sudut pandang saya. Demikian video saya kali ini, semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih sudah menyimak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.